pada saat aku mulai YouTube channel, bikin YouTube channel, aku tuh gak ngerti sama sekali yang namanya video itu seperti apa, cara bikinnya, yang artinya amatir aja kita rekam goyang-goyang gitu kan, dan juga edit video gak bisa, bahkan waktu itu kamera pun gak punya. Terus pakai apa dong? Pertama mulai pakai handphone dulu, coba. Terus pakai aplikasi-aplikasi editing yang gratisan. Kan ada itu kan di Android, ada di internet, nyari gampang lah kalau yang gratisan. Pelan-pelan dari situ belajar, dan dari YouTube sendiri kita mau belajar apapun bisa kan? Belajar edit video ada gratis, belajar makeup bisa, belajar bikin baju pun bahkan ada gitu di YouTube. Karena semuanya gratis, akhirnya aku coba untuk bikin baju. Belajar dari mulai nol lah, dari nggak bisa apa-apa sampai lancar edit. Jadi yang paling penting adalah kita belajar apa yang mau dibikin gitu. Rekam mah gampang, tapi mau bikin apa? Nah itu yang harus dipelajari dulu. Kalian pelajarinya dari mana tergantung kalian masing-masing sukanya apa. Kalau kalian suka make up ya udah bikin video make up. Kalau kalian suka nyanyi, bikin video nyanyi. Kalau kalian suka mungkin bikin tutorial apa gitu, kerajinan, kalian bikin kerajinan-kerajinan dan nanti diupload di sosial media. Semuanya bisa asal ada niat dulu. Ada originalitas gitu istilahnya yang harus digali di situ sampai akhirnya kalau enggak Edozel bukan dia nih, kalau nggak Reza Arab nggak kayak gini, kalau nggak Aw Karin gitu. Orang nggak mau, orang nyari Aw Karin, itu yang dicari di sosial media. Dan caranya gimana itu dari dalam diri ya, kalau gitu lihat keunikan diri kita apa yang kira-kira orang lain nggak punya. Aku nanya, gimana sih caranya biar kita tuh pede buat ngambil video atau dimanapun kita mau. Kalau ngomongin PD pastinya karena latihan ya, karena sering ngomong, karena sering misalnya kalian tampil di depan kelas lah, mulai dari sesuatu yang kecil dulu, kemudian lama-lama jadi biasa gitu kan, orang bisa karena biasa. Tapi motivasi yang kedua adalah kebanyakan dari orang sekarang, mereka itu memulai video jadi YouTuber bukan karena mereka pengen berekspresi, tapi karena mereka pengen ngartis, pengen terkenal, tujuannya aja udah salah. Jadi orang udah mikirin dulu nonton kalau buat salah gimana. Padahal di awal-awal pasti belum ada yang nonton. Kalau boleh sharing sedikit, Kevin bikin video ini sampai video ke-126 tidak ada yang nonton. Video ke-127 baru ada yang nonton. Jadi pada saat itu sebenarnya udah momen-momen desperate kayak berhenti aja atau ya banyak soal bikin video dan gak laku terus. Tapi ternyata ada berkat 127 baru populer dan akhirnya di situ memutuskan oh kayaknya harus diseriusin sih. Mungkin untuk pertama, kalau aku udah tahu lebih banyak soal YouTube, yang pertama aku lakukan adalah kalau zaman sekarang cara dapetin views yang tinggi itu adalah dengan kita membahas isu-isu yang lagi populer atau dia lagi bahas tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia sekarang. Demikian juga di YouTube, akan banyak orang yang mencari topik yang sama. Kalau kita bikin konten tersebut, biasanya akan lebih gampang untuk dilihat orang. Siapa tahu ada orang nyasar ke situ, kemudian klik. Tapi problem yang kedua adalah gimana caranya kita bikin orang yang nonton jadi subscribe, ya kan? Nah itu yang dibutuhkan adalah originalitas tadi, pertanyaan Mbak tadi. Orang begitu nonton, mereka merasa nyaman sama videonya, akhirnya subscribe. Kalau kalian cuma bikin kayak laporan berita CNN misalnya, pasti orang akan bosan karena mereka udah bisa lihat di TV. YouTube itu bedanya juga karena mereka pengen cari sesuatu yang gak ada di TV. Jadi kita harus bisa memberikan perspektif yang beda. Itu sebetulnya. Di saat kita dibaca rendah semakin dalam.